Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukurlah pada pagi hari ini sesuai dengan rencana kita, Pak Bapak Presiden Republik Indonesia serta Ibu Negara, Pak Gubernur serta para pejabat yang lain telah tiba di Masjid Agung Kota Sumi. Saya atas nama pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Agung Kota Sumi terlebih dahulu menyampaikan ucapan selamat datang akan masalah memahaman kepada Bapak Presiden Republik Indonesia beserta Ibu, Pak Gubernur beserta jajaran. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia untuk menyampaikan kepada penyerahan sapi yang akan diserahkan kepada panitia penyembelihan hewan kurban Masjid Agung Kota Sumi yang bekerja sama dengan pemerintah Kota Sumi. Kepada Bapak Presiden kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim dan atas ridho Allah Subhanahu wa taala, saya serahkan hewan kurban berupa sapi untuk disembelih, kemudian dagingnya dibagikan menurut tuntunan syariah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dan sapi kami serahkan. Bismillah. Ibu, Pak. Sama ibu.
Jangan. Ya, yang pertama saya ingin sekaligus kunjungan kerja, melihat lapangan, karena kalau kita lihat, kita ngomong apa adanya ya, dari Jakarta ke Sukabumi itu bisa 6-7 jam. Bahkan dari airport Soekarno-Hatta ke Sukabumi, ada yang menyampaikan ke saya, 9 jam. Kemacetan ini yang akan kita selesaikan, sehingga saya perintahkan kemarin untuk tol Bojimi itu dipercepat selesainya, dipercepat pertama. Yang kedua, saya juga ingin melihat, karena akan memutuskan, dan kemarin sudah kita lihat, kita putuskan untuk membangun double track dari Bogor ke Sukabumi, sehingga Jakarta, Sukabumi itu double track semuanya. Sehingga nantinya arus barang, mobilitas orang, baik dari bandara, baik dari Jakarta, baik dari Bogor ke Sukabumi akan semakin cepat. Ini sudah kita lihat, sangat memungkinkan tahun ini langsung kita segera kerjakan, anggarannya Kemendikbud kurang lebih 400-an miliar. Dan nanti ini juga sudah perintahkan kemarin lagi untuk disurvei, yang dari Sukabumi menuju Cianjur menuju ke Bandung. Revitalisasi total, dilihat lagi juga kalau itu tahun berikutnya, berarti 2019. Ya, Pak, kira-kira ini itu. Pak Jokowi, ini kan yang unik juga, Pak. Ini diulatkan Pak Jokowi dan Presiden kedua, Pak. Setelah Bung Karno tahun 1952 yang melaksanakan sholat diulatkan di sini. Ada tanggapan atau seperti apa, Pak Jokowi? Sejarah, Pak, ini, Pak. Sejarah untuk kota Sukabumi, Pak. Ya, selalu saya sampaikan bahwa saya ingin sholat Idul Fitri di berbagai provinsi, sholat Idul Adha juga di berbagai provinsi, yang pada tahun ini di Sukabumi untuk sholat Idul Adha. Jadi ya, karena Sukabumi merupakan kota yang berkembang sudah lama, tetapi sekali lagi saya datang ke sini juga ingin melihat apa hal-hal yang bisa kita berikan backup dari pemerintah pusat. Dan kemarin sudah kita lihat, satu mengenai jalan tol, kedua mengenai jalur kereta api, yang ketiga kemungkinan bandara airport, ini juga baru kita lihat-lihat. Letaknya di mana, lokasinya di mana, ya. Terkait pembangunan double track, Pak. Sejauh ini selain anggaran yang sudah dihitung, persiapannya apa lagi? Namanya udah ada anggarannya, tinggal jalan. Artinya itu diserahkan ke kepala daerah, Pak. Ya, sudah, tidak ada masalah. Nanti tinggal dikerjakan pembebasannya, ya. Sudah. Pengangkatan untuk Sukabumi, Pak. Kesan, Pak. Kesan dan pesan untuk kota Sukabumi, Pak. Iya, Pak. Ini adalah kota yang besar. Malam hari sangat ramai. Masyarakatnya ramah. Semuanya. Ya. Terima kasih. Makanannya kemarin waktu berbuka habis semuanya saya habiskan. Ya, enak. Menunya apa, Pak? Enak semuanya. Yang Bapak cicipi apa menunya, Pak? Bakarnya enak. Kemarin kan bakarnya yang enak kemarin saya lihat. Saya makan sampai habis satu ikan gede. Dinginnya ya tengah-tengah lah. Ya, dingin tapi tidak dingin banget. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Okay. Pak, makasih, Pak. Pak yang dipotong. Pak, pengen foto lagi. Thank you.
Bang Ihsan, lo ngikutkan ya? Terima kasih.